Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Preco Channel. Ini adalah video pertama kali yang saya buat untuk menampilkan tutorial ayam serame yang memiliki jengger yang miring. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita meluruskan jengger ayam serame yang miring. Dan inilah kondisi ayam serame sebelum dipoles. Ini merupakan alat-alat yang dibutuhkan ketika kita ingin meluruskan jengger ayam serame. Di sini ada lakban kertas dan pisau kecil atau gunting kecil. Yang mari langsung check it out, kita persiapkan. Di sini saya mempersiapkan lakban kertas untuk digunting seukuran jengger ayam. Kita mengguntingnya dengan dua guntingan, yang guntingan tersebut ya kurang lebih seukuran dengan jengger ayam serame yang kita miliki. Kemudian ini baru satu, kemudian kita potong lagi satu biar bisa berhadapan, biar lakban kertasnya biar bisa melekat di jengger ayam serame yang kita punya, yang kebetulan ayam serame kita itu memiliki jengger yang miring ya. Karena kita udah memotong dua kertas, langsung kita tes ke ayamnya. Inilah kondisi ayam serame sebelum dikasih lakban kertas. Marilah tanpa berbasa-basi kita posisikan ayam serame biar enak, kemudian kita langsung taruh lakban kertas di jengger ayam serame yang bengkok. Kita posisikan berhadapan supaya lekatan dari kertas plastiknya itu, lakban plastik itu, biar bisa merekat dengan sempurna. Dan tentukan, pastikan ayam kita juga dalam kondisi yang posisi yang nyaman supaya tidak merasa kesakitan. Baiklah, kemudian selanjutnya kita akan menggunting lakban kertasnya dengan seukuran jengger ayam serame kita biar tidak terlalu berat dan tidak terlalu besar jenggernya. Kita sesuaikan dengan ukuran jengger ayam serame yang kita punya. Kebetulan jengger ayam serame saya ini dengan line HRBC Hanuman Rocky Black Cheetah agak memiliki jengger yang lumayan besar, tetapi tidak sesampai sebesar ayam-ayam biasa pada umumnya. Kemudian kita bikin lekukan di antara setiap garis jengger yang ada dalam ayam serame supaya tidak terlalu memberatkan jengger ayam serame kita dan lebih bisa merilekskan ayam serame yang kita punya. Oh my mom, ibu saya ternyata ikut menonton, luar biasa. Ini adalah tutorial cara kita merapikan jengger ayam serame kita kalau kebetulan ayam serame kita memiliki jengger yang miring ke samping atau ke kanan. Kemudian setelah kita memberikan lakban kertas di ayam serame, jengger yang tadinya agak miring itu bisa sekarang menjadi lurus seperti pada umumnya, seperti tidak terjadi sebuah kemiringan. Dan inilah hasilnya setelah diberikan lakban kertas. Ayam serame terlihat memiliki jengger yang lurus, dan jengger ini juga kita akan diamkan beberapa waktu, sekitar setengah hari ya, karena ayam seramenya juga masih belum mengenal meja dengan baik. Jadi kita berikan ke kurungan kecil di atas meja. Inilah penampakan akhir dari sablon ayam serame, bagaimana kita meluruskan jengger yang bengkok atau yang miring dari ayam serame yang kita punya. Ikutilah terus channel Preco Channel yang akan membahas tentang informasi terkini terkait ayam serame.